Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan ruas Banda Aceh menuju Sigli atau lebih dikenal dengan sebutan jalan tol Sibanceh ini sudah mulai dikerjakan pada akhir Desember tahun 2018 lalu. Ada 6 seksi atau jalur pintu tol yang akan segera dibangun. Pengerjaan fisik jalan tol sudah dimulai sejak akhir Desember tahun lalu hingga saat ini. Saat ini, pekerja konstruksi memasuki tahapan pembersihan lokasi pekerjaan atau land clearing pada kawasan yang sudah dibebaskan lahannya, yaitu pada kawasan Blambintang dan Kecamatan Montasi, Aceh Besar, Selasa siang. Tampak alat berat membawa material keluar masuk kawasan tersebut. Ada 6 seksi atau pintu tol Sibanceh atau rute Sigli menuju kota Banda Aceh yang akan segera dibangun. Seksi 1 berada di rute Padang Tiji hingga Lembah Selawa, seksi kedua dari Lembah Selawa hingga Selimum, seksi ketiga dari Selimum ke Indrapuri, seksi keempat dari Indrapuri hingga Blambintang Aceh Besar, seksi kelima dari Blambintang hingga Kota Baru, dan seksi keenam dari Darussalam hingga Baitussalam, Banda Aceh. Keenam seksi ini diperkirakan akan rampung dan sudah dapat difungsionalkan pada tahun 2022 mendatang. Saat ini pengerjaan konstruksi jalan tol ini dimulai di seksi 4, yaitu dari kawasan Blambintang hingga menuju Indrapuri Aceh Besar, karena kebanyakan lahan kosong dan mudah dieksekusi sehingga terlebih dahulu dibangun. Untuk seksi keempat ini dibangun sepanjang 14 km. Mereka sudah melaksanakan pembersihan lokasi pekerjaan, land clearing daerah kawasan-kawasan yang sudah kita bebaskan. Seperti di daerah Blambintang, Montasi. Nah, ini alat beratnya sudah mulai bekerja. Tahun 2022 ini sudah bisa difungsionalkan jalannya dari Banda Aceh sampai ke Padang Tiji. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah meresmikan pembangunan jalan tol pertama di Aceh untuk ruas Banda Aceh Sigli sepanjang 74 km pada pertengahan Desember tahun 2018 lalu. Jalan tol pertama di Aceh ini akan terhubung hingga ke Bakauheni, Lampung. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar.